dilakukan. Nah, DPC itu harus melakukan pemahaman tentang dua kegiatan DPP dan DPW, kemudian melakukan elaborasi untuk kegiatan di tingkat DPC. Perintahnya satu, menang dan berada di satu, di bawah satu komando. Bagaimana menyatukan persepsi seluruh kader ya dari seluruh Indonesia, ya nanti dilanjutkan dengan mukercap-mukercap ya, supaya sampai akar rumput lah tidak ada goyangan ya. Jadi semua mengatakan sikap bahwa kita satu komando siap menang 2024. Jadi di NTB ini memang saya beban berat karena memang berangkat dari atas, jadinya tiga besar kan. Bagaimana kalau sama saja berarti saya tidak berhasil. Ini kalau daerah lain yang tidak punya kursi, yang tidak punya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.